Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Faizal Habib Traveling ya teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Ini saya melaporkan dari Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, terjadinya aksi demonstrasi massa terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muratara. Dan di sini komisioner melakukan klarifikasi untuk massa yang demonstrasi teman-teman dengan memblokade jalan lintas Sumatera. Di sini massa menuntut untuk pemilihan ulang pileg Kabupaten Musirawas Utara tahun 2024, tepatnya di Desa Bacang Baru, Kecamatan Karangjaya. Saksikan terus ya teman-teman aksi demonstrasi ini. Semoga saja pemilu bisa damai, dan untuk para warga atau masyarakat yang menuntut haknya, semoga saja segera terpenuhi untuk melakukan pemilihan ulang karena diindikasi terjadi kecurangan-kecurangan ya teman-teman. Dan kondisi sekarang berangsur kondusif, dan ini sempat terjadi ketegangan antara masyarakat demonstrasi dengan komisioner KPU sehingga terjadi bentrok yang sedikit teman-teman, namun bisa dilerai langsung sigap oleh petugas keamanan ya teman-teman dari TNI Polri di Kabupaten Musirawas Utara. Saksikan terus ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kan secara demokrasi, kami juga sebagai pelayan KPU, ya, terima kasih dengan masyarakat antusiasnya, kami bagi aplaus untuk aspirasi masyarakat. Tapi mekanisme kalau memang itu pelanggaran, kami minta seluruh pihak yang merasa dirugikan lapor ke Bawaslu. Itu poin pertama. Nah, terus pleno besok kita tetap dijelaskan. Terus mohon maafnya, kami ini sudah terkasih kogo yang pasang ambil keputusan. Iya, keputusannya oh, ketika kita kini sudah perlu mekanisme lagi, kamu juga pasangkan di situ lah. Apa lagi yang mekanisme, sampai dan sebagainya capek. Jika pasangkan atau di lapangan, jalan kesudahan di jatuh, kami merasa memiliki mekanisme. Majikan kau. Iya, buka kotak tuh bisa, tapi ketika itu rapat pleno. Data pleno. Karena ada mekanismenya, ada undang-undangnya. Data pleno. Ini tonton dalam masyarakat banyak. Udah. Buka. Kalau udah buka, jangan sama boleh. Kita buka. Kita. Iya, mekanismenya pleno. Kalau ada rekomendasi. Data mekanisme. Silakan. Ya. Jangan mekanisme, jangan bahas mekanisme, tahu tak? Rakyat yang mengaji kamu. Berarti ada itu seluruh, kita gak menunggu kepastian, menunggu keputusan dari KPU, bahwa dia bersiap untuk buka otak itu untuk hidupkan. Itulah tujuan kita. Tenang dulu. Hei, kaget dulu. An. Tahan.
sabar, rekan-rekan saudara-saudaraku. Jangan arogan, silakan menyampaikan aspirasi. Tetapi jangan melayani jabatan. Tahan itu, aparatur, bantu. Aparatur, bantu. Tahan, jangan. Hei, kita sampaikan baik-baik. Jangan sampai menceritakan kita. Kali je pun apa? Waduh. Kau tahu bercakap.